dilipat jadi persegi panjang, terus dilipat jadi segi empat kecil, dibuka lagi, terus dilipat jadi segi panjang. Yang bagian atas dilipat setengah, terus dalamnya itu diambil jadi kayak segitiga, itu buat gentengnya. Terus ini kertasnya dibuat tidur landscape gitu ya. Kertasnya yang origami itu ditempel pakai lem, terus dikasih jendela-jendela, dikasih jalan rumah, dikasih kreasi, mau dikasih bunga-bunga juga nggak apa-apa, dikasih awan, dikasih matahari, pokoknya sesuai kreasi anak. Mau dikasih ayam juga nggak apa-apa, dikasih hewan-hewan, dikasih burung gitu nggak apa-apa. Terus yang A udah gini aja ya. Yang untuk kelas B dikasih tulisan rumahku. Jangan lupa dikasih nama pojoknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.